Cara membuat CD player agar dibaca di tape player kita. Setelah kita masukkan CD, kita akan dihadapi pilihan seperti ini. Kita pilih with a CD player. Kalau pilih like USB, kemarin saya gagal 2 kali ya. Setelah itu kita copy musik yang kita butuhkan. Kita copy, klik kanan. Copy lalu kita bawa ke CD dan kita paste. Setelah dipaste, maka kita klik burn to disk yang ada di atas. Setelah itu kita isi judulnya, misalnya lagu. Kita klik next saja. Setelah itu saya pilih yang nomor 2, make a data CD for computer and some CD player. Kita centang lalu kita pilih next. Setelah next kita menunggu kaset di burn atau dibakar oleh komputer. Nah, kaset otomatis keluar. Lalu kita klik. Jangan dicentang ini, lalu kita finish saja. Setelah itu pastikan cek CD Anda sudah terburn. Ada garis batas atau garis jumlah file yang dicetak ke dalam kaset. Nah, kita coba, ternyata mau terbaca. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton, karena video ini saya buat untuk arsip saya sendiri karena saya sering lupa cara membuat kaset untuk player saya. Terima kasih.